Artis senior ini sebut sosok ini yang paling berjasa dalam hidupnya selama di penjara 10 tahun. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Usai bebas dari penjara, mantan politisi dari Partai Demokrat Angelina Sondak atau yang memiliki nama lengkap Angelina Patricia Pingkan Sondak kini tampak kembali muncul di berbagai media. Agaknya sosok Angelina Sondak terlihat diterima oleh masyarakat kembali meskipun sempat tersandung kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 lalu di Palembang. Sosoknya yang kini berhijab kini sering muncul di berbagai podcast, bahkan Angelina Sondak juga tampak warawiri di televisi. Baru-baru ini Angelina Sondak tampak menjadi bintang tamu dalam podcast Zazkia Sungkar. Dalam kesempatan tersebut Zazkia menanyakan perihal bagaimana kehidupannya pasca bebas dan saat menjalani kehidupan di penjara selama bertahun-tahun. Selain itu Zazkia juga tampak menanyakan perihal sosok lain selain keluarga dan anak yang paling berjasa dalam hidupnya saat dirinya sendiri terjebak di penjara. 10 tahun melewati hari-hari itu kesepian meskipun ada keluarga baru di sana, tapi pastikan ninggalin keluarga inti itu kan wah berat banget. Nah ini selain anak dan keluarga, siapa sih sosok paling berjasa selama 10 tahun di dalam ini mbak? Tanya Zazkia Sungkar kepada Angelina Sondak. Menanggapi hal tersebut Angelina Sondak mengaku bahwa banyak orang yang berjasa saat dirinya berada dalam penjara selama 10 tahun lamanya. Namun Angelina mengaku bahwa yang paling setia adalah sosok sopirnya. Bahkan ia sampai tidak bisa melupakan kebaikannya karena banyaknya kebaikan yang diberikan sosok supir yang bernama Igna tersebut kepada dirinya. Banyak sih sebenarnya ya, tapi yang paling setia itu kan adalah sopir saya, ungkap Angelina Sondak. Menurutnya sopir bernama Igna tersebut sangat setia kepadanya, bahkan sempat tidak digaji beberapa bulan namun tetap bekerja untuk keluarganya. Bahkan tanya mengurus anaknya di rumah sosok sopirnya tersebut juga mengurusi Angelina Sondak ketika di lapas. Igna itu gak cuma ngurusin Keanu, Igna juga mengurusi aku, sambungnya.